going kamikaze style. Some of the laws are real, some of them are boarded up. Bener teman, dengan kayak Benteng Takeshi. Nah, kita kayaknya enak di sini aja teman-teman ya. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua di Rick Gaming. Nah, jadi teman-teman, kali ini gua bakal nyoba main game Fall Guys nih teman-teman ya. Game ini sendiri sebenarnya udah cukup lama ya teman-teman boomingnya sendiri, tapi gua baru kesempatan bikin kontennya nih baru hari ini nih teman-teman. Jadi nggak usah berlama-lama lagi. Oh iya, by the way nih teman-teman, buat kalian yang belum nonton game Inside itu, kalian bisa klik link di atas sini ya, atau nanti kalian bisa klik yang gue taruh di deskripsi, karena itu baru aja tamat nih game Inside teman-teman. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsungnya kita cobain Fall Guys-nya sekarang. Oke, langsungnya kita play teman-teman. Ini gue sebenarnya udah lumayan beberapa kali main game ini, cuman emang baru kalau untuk konten baru kebuat sekarang nih teman-teman. Untuk game ini sendiri sebenarnya cukup menarik ya teman-teman, tapi berhubung game ini juga udah bisa dibilang udah lewat ya boomingnya, tapi jadi untuk mencari pemainnya sendiri agak sedikit cukup lama teman-teman. Jadi gue bakal cut aja langsung ke main nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita punya 10 detik lagi untuk mulai gamenya ya. Jadi game ini sendiri buat yang belum tahu, dia kayak Benteng Takeshi nih teman-teman ya. Buat kalian yang seumuran dengan gue pasti tahu lah ya Benteng Takeshi zaman dulu. Nah, jadi dia punya kayak semacam rintangan-rintangan yang harus kita lewatin untuk menjadi juara nih teman-teman. Dan kebetulan emang gue belum pernah sih juara ya teman-teman. Karena emang kalau kita nggak sering main ini cukup sulit ya teman-teman. Kalau untuk stage pertama dan gue kedua sih biasanya nggak terlalu sulit nih teman-teman, tapi pas di akhir-akhir itu biasanya udah mulai sulit. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya, gue fokus main dulu ya teman-teman. Oke, ini langsung ayo kita, ini masih 60 nih orangnya teman-teman. Nah tuh kan rame semua nih teman-teman. Oke, kita langsung lari. Oh, gue salah pencet teman-teman. Lupa gue ternyata pakai WASD bukan pakai tombol. Oh, kita berhasil teman-teman. Ayo terus. Hampir jatuh kita teman-teman. Oke, berhasil teman-teman. Oke, kalau ini masih easy ya teman-teman, kan gua aja ini udah mau menang teman-teman. Peringkat 2 kita teman-teman. Ya kan kalau stage awal-awalnya sebenarnya easy banget teman-teman ya. Ya pasti stage akhir-akhir nanti yang mulai sulit, karena yang lolosnya sedikit pertama teman-teman, dan juga rintangannya semakin ngeselin ya. Kadang ngeselin rintangannya. Oke, kita ini masih nunggu 3 lagi teman-teman yang lolos biar kita bisa lanjut ke stage selanjutnya. Nah, selesai teman-teman. Kita langsung lanjut ke stage selanjutnya ya. Dan di stage kedua ini teman-teman, yang tersisa itu 40 orang dari 60 orang tadi ya. Ya semoga aja, gue minta tolong doanya juga biar gue berhasil teman-teman. Gue belum pernah juara main game ini ya. Oke, ini tantangan selanjutnya adalah DoorDash. Oh, ini nih yang gue bilang tadi teman-teman, yang mirip Benteng Takeshi. Ini benar-benar mirip dengan Benteng Takeshi. Kalau kalian pernah inget, itu kan ada kan dulu Benteng Takeshi numbur-numbur pintu kayak gitu teman-teman. Nah, ini yang gue sebutin tadi. Oke, gue fokus main dulu ya teman-teman. Oke. Enaknya pintu yang mana kita ya? Yang tengah aja kali ya. Oke, kita ikut sini aja teman-teman. Oke, let's go. Kita berebut-rebutan teman-teman dengan orang-orang. Itu nggak bisa teman-teman, ternyata kesini. Nah, itu kan yang sama bener teman, dengan kayak Benteng Takeshi.
Nah, kita kayaknya enak di sini aja, teman-teman ya. Oke, ini bisa. Ayo, ayo, cepet. Pintunya dikit lagi, teman-teman. Dan yang lolos ini cuma 28, teman-teman. Oke, iya. Gua berhasil, teman-teman. Lolos lagi kita. Peringkat 1 gua, teman-teman, sekali ini. Nah, first place, teman-teman. Gue kayaknya berbakat ya main ini. Kalau ada e-sportnya boleh lah gue coba daftar jadi atletnya ya teman-teman. Kayaknya cukup berbakat gue main ini ya kan. Oke, sekarang kita ke stage selanjutnya teman-teman. Ini stage ketiga, namanya tim Teltak. Nah ini nih yang lumayan cukup sulit teman-teman, karena kita main tim, jadi nggak bisa ngandelin diri kita sendiri. Kalau timnya kita dapat yang noob ya gimana, susah juga teman-teman. Nah, ini kita dapat tim merah. Oke, ini kita harus ngambil ini teman-teman. Nah, kita harus ngambil yang di tim musuh ini teman-teman. Oke, kayaknya ya, yang merah masih 4, nggak apa-apa teman-teman, kita masih aman ya. Kita jangan jadi peringkat terakhir aja di sini teman-teman, susah soalnya. Oke, oke, itu yang merah nggak apa-apa. Kita harus ngambil dari tim orang yang lain teman-teman. Kemana nih orang-orang pada nggak ada semua di bawah dia. Oh itu yang biru, kita kejar yang biru ya teman-teman. Kita kejar yang biru aja ini. Gue paling males sih sebenarnya yang stage ini teman-teman. Karena kita harus percaya dengan tim sih. Kadang tim kita kalau enak ya enak teman-teman, tapi kalau susah ya mau gimana ya kan. Oh iya, lu mau lari kemana lu? Gue kejar lu. Kita sisa 3 teman-teman, tim merah kita. Ayo dong bertahan. Aduh duh, peringkat 2 teman-teman kita. Aduh, gimana nih teman-teman? Susah ini teman-teman. Aduh, bertahan dong, bertahan. Asik. Asik, kita ada 3. Oke, kita ada 3 teman-teman, nggak apa-apa. Berhasil, guys. Kita berhasil teman-teman, yang tereliminasi itu tim kuning ya karena 1 dia poinnya. Nah, sekarang kita sisa 20 orang teman-teman yang harus kita singkirkan. Dan ini stage selanjutnya itu apa ini? Wall guys nih. Oke, gua belum pernah sih main yang ini teman-teman, jadi gua belum tahu ini gimana mekanisme stage-nya. Kita lihat orang-orang dulu aja ya. Kita coba langsung ya teman-teman. Ini sisa 12 teman-teman yang lulus. Aduh, susah kali. Kita rebut-rebutan kayak gini susah kali banget. Oke, ayo, 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 ayo. Ini cuma 12 teman-teman yang lolos. Kita harus cepet teman-teman. Yuk, yuk, bisa yuk. Saya loncat sini, loncat. Astaga. Ya Allah, susah banget teman-teman. Ini nih yang gue sering kesel. Kayaknya gue gagal di sini teman-teman. Di stage ini ya. Itu ada yang lolos teman-teman satu. Kayaknya gua gagal sih di sini. Astaga, susah banget teman-teman loncatnya itu. Iya iya, gua gagal di sini kayaknya dah. Ya teman-teman, gagal gua dah. Oh, ke sini nih. Ini ternyata yang mudah teman-teman diloncatin. Gua nggak udah pesimis di sini teman-teman. Itu sisa tinggal 6 orangnya, masih banyak coba. Udahlah, kayaknya kita gagal sini. Sisa 3 lagi. Nah, 2 lagi dah. Gua gagal, kita berhenti di stage 4 teman-teman. Di percobaan pertama ini, kita bakal coba sekali lagi ya teman-teman. Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman. Semoga aja kali ini gua diberikan kesempatan untuk jadi juara 1, atau paling nggak sampai stage terakhir deh. Ini biasanya kalau nggak 5 stage ya 6 stage teman-teman. Kita tadi terhenti di stage keempat ya, kita tadi gagal. Karena gue baru pertama sih sebenarnya ketemu stage yang dinding-dinding tadi teman-teman. Nah ini sama yang kayak tadi teman-teman. Roll on ini. Ini harusnya mudah ya teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman. Semoga aja gue dapat 5 besar ya kan. Karena dia semakin cepat teman-teman, semakin besar XP yang kita dapat. Nah by the way teman-teman, game ini sendiri sebenarnya punya versi KW-nya itu di mobile ya. Kalau nggak salah namanya Stumble Guys kalau di mobile teman-teman. Kalau di PC kan itu
Fall Guys nih. Kalau di mobile itu namanya Stumble Guys, teman-teman. Itu versi KW-nya dari ini, dari siapa? Fall Guys ini. Gua dulu sering sih diajakin teman-teman main itu, tapi gua gimana ya teman-teman? Gua HP kentang, jadi cukup sulit untuk main game di mobile. Makanya kalau gua main di mobile suka enggak jarang gua main game mobile, teman-teman, karena HP lumayan udah kentang sekarang. Ntar kalau gua ada rezeki ya teman-teman, kita beli HP terus kita coba main game mobile ya sekali-sekali. Tau nggak, paling gua nanti kalau main game mobile sih paling pakai emulator, teman-teman. Astaga, jatuh terus gua. Ayo semangat semangat. Lah ilenya nyangkut gua di atas itu, teman-teman. Ayo dikit lagi. Oke, kayaknya berhasil kita, teman-teman. Berhasil dikit lagi, teman-teman, kita. Ini orang pada numbur-numbur semua, teman-teman. Wah, berhasil, teman-teman. Oke. Walaupun gua nggak dapet 5 besar lagi kayak tadi, tapi paling nggak gua lolos dulu aja, teman-teman. Oke, sekarang kita masih nunggu 10 orang lagi yang lolos untuk ke stage selanjutnya, teman-teman ya. Wah, ini keren nih orang ini kostumnya, teman-teman. Eh, kayak Sun Gokong kostumnya. Ini sebenarnya lucu-lucu kostum-kostum di game ini, teman-teman. Jadi kalau kalian punya adik kecil atau anak ya, siapa tahu punya anak, udah punya anak atau keponakan yang masih kecil, ini benar-benar aman, teman-teman, kalau kalian suruh main game ini. Karena kita nggak bisa ngechat, jadi nggak bisa ngetoxic di sini ya. Nge-voice juga kayaknya, setahu gue nggak bisa di sini nge-voice ya, karena nggak bisa main sama-sama tim. Jadi aman, pasti aman kalau anak kecil main game ini, teman-teman. Jadi gue ngerekomen ke anak-anak kecil main game ini, nggak apa-apa, aman pasti, teman-teman ya. Karena memang dia tampilannya untuk anak-anak sebenarnya, teman-teman ya. Oke, stage kedua kita bakal berhadapan dengan apa ini? Dia masih milih-milih sistemnya, teman-teman. Ini lumayan lama dia milihnya ya. Mungkin karena kebanyakan ya kan, jadi pusing ya mau milih yang mana enaknya katanya. Semoga aja gue yang udah gue pernah hadepin ya, jadi gue tahu gimana caranya. Oh, perfect match ini. Jadi kalau yang ini, teman-teman, ini mirip-mirip game apa itu, lupa gue, dulu ada juga di PC zaman dulu. Jadi kita harus nyamain gambar, teman-teman, biar nggak jatuh. Ini lumayan cukup sulit nih kalau karena melatih apa indera pengingat kita juga, teman-teman, di sini. Oke, pisang di sini, teman-teman, pisang, anggur, kita ingetin aja ya. Anggur, pisang di situ, cuman dua nih. Nanti ada nambah lagi, teman-teman. Kalau ini sih enak, pisang anggur aja, cuman dua jenisnya. Oke, apa yang keluar gambarnya? Oh, anggur di sebelah sini, teman-teman. Anggur di sebelah sini nih. Nah, kan? Yang lainnya jatuh semua, teman-teman. Sekarang pisang, anggur, semangka. Oh, pisang, anggur, semangka, teman-teman. Pisang, anggur, semangka. Oke. Sekarang nambah satu dia, teman-teman. Sekarang apa yang akan keluar ya? Pisang, anggur, semangka. Anggur, oh sama, masih tempatnya di sini, teman-teman. Oke, berhasil kita, teman-teman. Nggak ada yang jatuh. Oke, sekarang nambah semangka, apel, pisang, cherry, anggur. Oke, gue ingetin dulu ya, teman-teman. Semangka, anggur, cherry. Yang gue tempatin ini apel, pisang ya. Apa yang akan keluar? Waduh, jeruk, gua nggak ngelihat jeruk, teman-teman, dari tadi. Oke, kayaknya di sini nih, teman-teman. Astaga. Gua nggak ngelihat jeruk, gua pikir nggak ada tadi jeruk, teman-teman. Terus ada jeruk juga, tiba-tiba. Oke, sekarang kita coba lagi ya, teman-teman, satu kali percobaan terakhir ini. Semoga aja kita berhasil sampai stage terakhir ya, atau jadi juara satu nih bahkan ya, teman-teman. Langsung aja kita find. Sambil menunggu pemain lain ini, kita bakal masuk sekarang, teman-teman ya. Stage pertama, apa yang akan kita hadapi? Oh, the Wirely Geek. Wirely Geek ya sebutannya, gua gak tahu itu benar apa enggak penyebutannya. Kalau ini sih kayak lebih kincir angin kayak gitu nih, teman-teman ya.
Kebetulan gue udah pernah sih ngadepin stage ini, jadi harusnya bisa ya kita tadi. Oke, langsung aja teman-teman kita. Oh, kita di urutan pertama ini startnya. Oke, let's go, let's go, let's go. Oke, loncat, iya. Loncat lagi, iya, berhasil. Hit, loncat, iya, ini ya masih mudah ya teman-teman. Loncat, loncat lagi, loncat lagi. Oke, berhasil. Oke. Kita kena baling-balingnya teman-teman. Astaga. Oke, bentar-bentar kita ambil ancang-ancang dulu. Ya elah. Astaga, teman-teman, gua stuck di sini jadinya. Oke, nah ya sekarang masuk. Oke, berhasil. Itu udah banyak yang di depan teman-teman. Bahaya gini, kita bisa-bisa nggak masuk. Ayo kita langsung let's go. Berhasil. Gua mau ngetes di atas dulu aja ya. Ini jalan pintas beneran teman-teman, tapi harus nggak masuk kita teman-teman. Ayo cepet. Oke, loncat sini. Loncat. Iya. Loncat. Oke, berhasil kita teman-teman ini. Auto win ini pasti. Gua dihadang teman-teman. Gua dihadang sama orang-orang gitu. Oke, kita masih menunggu 4 orang lagi nih teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke stage selanjutnya nih, dapat apa ya stage selanjutnya? Ya, semoga aja yang mudah lah ya teman-teman. Biar enak ya kan gua ngekonten terus nyampe ke stage terakhir ya. Ini masa gua nggak nyampe ke stage terakhir coba. Mempertaruhkan harga diri gua teman-teman sebagai gamers ya. Oke, apa ini stage selanjutnya? Oh, itu banyak yang baru ya, baru gua lihat itu. Oh, ini yang tadi nih teman-teman. Ini asik sebenarnya nih. Kalau ini sebenarnya kita jangan jadi yang pertama aja teman-teman ya. Jadi yang ini aja, kita nungguin orang dulu aja biar tahu kan pintu mana yang bener-bener. Oke, let's go. Semangat teman-teman. Ini kalau ini sih kuncinya mudah teman-teman, jangan jadi yang duluan itu aja. Karena kalau kita jadi yang duluan, kalau kita kena pintu yang fake susah itu. Kita lihat dulu orang kemana. Oke, bisa ke sini. Nah, enak kalau yang jadi di belakang teman-teman. Gue lihat dulu kemana. Oke, ke sini ternyata. Kita lihat mana yang buka. Oke, ke sini teman-teman. Nah, ini kuncinya jangan jadi yang pertama aja gitu aja. Gila teman-teman, langsung berombongan dia datang. Oke, cepet jangan sampai ketinggalan kita teman-teman. Waduh, gila ramai sekali teman. Gila ini kayak mau tawuran itu orang-orang. Waduh, kita berhasil gak nih masuk? Ayo cepet. Berhasil teman-teman, tipis sekali itu teman-teman. Gila banyak kali itu. Gak apa-apa, yang penting kita berhasil. Keren itu teman-teman. Di samping gue itu kayak robot. Keren itu. Oke, sekarang stage ketiga teman-teman. Kita dapat stage apa ini? Ayo, apa ini? Ini apa? Fruit shoot. Oke, gue belum pernah sih dapat stage ini ya teman-teman. Tapi kayaknya kita harus cuman ngehindarin ini aja. Apa? Buah-buah yang jatuh katanya. Tapi gue belum pernah sih ini, jadi gue cukup bingung juga ini harus gimana ya. Tapi kalau ngindar-ngindarnya sih harusnya nggak terlalu sulit ya teman-teman. Nah iya, kita harus menghindarin. Waduh. Kita ditembak pake ini teman-teman, buah-buahan. Awas. itu makin ini makin cepet teman-teman dianya. Kita ternyata di ini teman-teman, apa? Ayo, os, minggir kalian. Minggir. Cepet. Ya elah, cepet. Astaga, kena tumbuh lagi, wah. Awas. Awas, gua nggak mau kalah ini di stage ini, awas. Oke, dikit lagi, teman-teman. Bertahan.
itu udah ada orang 10 atau orang 8, orang 9 teman-teman. Dikit lagi. Oke, oke. Oh, berhasil kita teman-teman. Berhasil. Oke, sekarang kita lanjut ke stage 4 ya teman-teman. Ini kita bakal dapat apa nih di stage 4? Dan sekarang tersisa 18 orang ya teman-teman. Apakah kita bakal sampai stage terakhir ya di percobaan ketiga ini? Ya, doain aja ya teman-teman. Soalnya gue selama main Fall Guys ini baru sekali sih sebenarnya sampai stage terakhir teman-teman. Oke, jam klub. Oh iya iya, ini gue pernah, tapi ini lumayan sulit ya teman-teman. Ini survival sih ini. Ini nggak ada ini. Dia harus sesuai berapa orang sisa nih teman-teman. Ini cukup sulit sih. Cukup sulit teman-teman. Gue akuin cukup sulit ini. Nah, dia harus mengeliminasi 7 orang nih teman-teman. Ini kalau bisa dibilang cukup sulit ya, cukup sulit teman-teman. Kalau gue boleh bilang ya. Oke, kita kesini kesini kesini. Nah, kita harus ngeloncatin yang hijau dan kita nggak boleh sama dengan yang pink itu teman-teman, karena bahaya. Oke oke oke. Ini belum ada yang tereliminasi nih orang-orang teman-teman. Hampir teman-teman ya, hampir. Hampir hampir. Hampir aja kita teman-teman. Itu udah ada satu yang tereliminasi. Hampir teman-teman kita. Ayo ayo, semangat semangat semangat, dikit lagi. Oke, tinggal butuh 2 orang lagi aja teman-teman. Berhasil teman-teman. Kita berhasil. Tegang ya mainnya itu. Itu karena ini lumayan sulit tadi itu teman-teman, kalau harus kalau kita konsentrasi. Nah, sekarang sisa 11 orang ya teman-teman. Ini biasanya sih kalau sekarang sih harusnya stage terakhir ya. Kalau enggak 2 stage lagi dia biasanya teman-teman. Oke, apakah stage terakhir? Nah ya, final round teman-teman. Akhirnya gue ya, paling nggak gue sampai ke stage terakhir teman-teman. Ya semoga aja kita menang, karena gue belum pernah menang ini teman-teman di sini. Oke, ini stage terakhir ya, semoga aja ya gue menang ya. Doain aja ya teman-teman. Gue belum pernah menang di sini masalahnya. Oke. Dia bisa melayang kayak gitu ya teman-teman. Oke. Kita harus menang ya teman-teman. Doain aja gua. Gua belum pernah menang. Gua mau pengen nyobain menangnya teman-teman. itu udah banyak yang kebuka esnya teman-teman. Bahaya sekali ya. Bahaya, bahaya. Dan loncatannya ini loncat-loncatnya tinggi sekali teman-teman. Tunggu di sini. Oh, itu ada yang keeliminasi satu, teman-teman. Gua loncat di sini dulu aja yang masih ada ini, teman-teman. Apa? Masih ada S-nya yang dua lapis ini, ya kan? Oke, ini selapis, ini selapis. Oke. Sedikit lagi, teman-teman. Apakah gua berhasil ya? Oke oke, lari 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 lari. Waduh. Oh no. Aduh, susah sekali teman-teman, mau menang aja. Tadi pada melayang semua teman-teman. Aduh 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 aduh. Ternyata ini pemenangnya teman-teman di permainan yang kali ini ya. Waduh, juara satu teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman, paling nggak gue bisa berhasil sampai stage terakhir ya.
Oke, jadi teman-teman, buat kalian yang suka video ini dan gameplay dari Fall Guys ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan sebarkan video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di atas sini ya teman-teman. Atau kalian juga bisa yang klik di bawah ini. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian tahu ketika gua upload video terbaru. Oke, sekian dari gua. Terima kasih, sampai jumpa di game selanjutnya. Goodbye, dadah.